Terkait dengan rapid test antigen oleh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Maluku yang dilaksanakan sejak 21 Januari 2021, sudah diikuti oleh kurang lebih 4.000 ASN dan dapat diketahui ada 45 orang yang reaktif, yang saat ini sedang mengikuti tes PCR dan sedang menunggu hasilnya. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Maluku dalam pelaksanaan vaksinasi tahap 2 di RSUP Dr. Jelly Mena Ambon, Jumat 29 Januari 2021. Baik, dari ASN yang sudah di tes antibody kemarin, antigen kemarin itu ada sudah 4.000 lebih. Itu data dari dinas yang berikan sudah 4.000. Pastinya belum tahu, tapi 4.000. Dari 4.000 yang dilakukan tes antibody rapid itu ada 45 orang yang positif antibody. Dari 45 orang itu kemudian dilakukan tes PCR untuk membuktikan apakah dia corona atau bukan. Dan kita lagi menunggu hasilnya sampai sekarang.